macam, wah melawan kau ya. Mana dia beli apa pengalas comel ni? Seriously, cantik gila. And kita dah pasang tu, kita letak kat sini, boleh display atas meja. Okay, for this video, I ada satu box yang I nak unboxing dengan you all. Okay, sebenarnya, I macam hari tu jugalah. Video ni, I akan unboxing barang-barang cute yang I dapat daripada Shopee. And yang menariknya sebab apa tahu, barang-barang ni semua bawah RM5 je. Ha, kali ni kan memang nak cari barang-barang cute yang mana kita boleh pakai harian. Yang macam untuk orang yang suka estetik-estetik semua tu kan. Bolehlah try cari daripada kedai ni. Kedai ni kan memang banyak gila lah barang-barang cute. Sampai masa nak pilih tu tak tahu nak pilih mana satu. Kan terlebih bajet pula kan. So, make sure untuk masuk kedai ni nanti. And I pun tak sabar nak unboxing benda-benda ni dengan you all. Tapi sebelum tu make sure pergi bawah, subscribe channel dulu, okay? Tapi I macam ada beli satu barang yang apa, besar. Tapi dia bagi bungkus macam ni je. So, jomlah kita tengok sama ada barang tu selamat ke ataupun dah ronyok dalam ni. Oh, satu lagi. Benda-benda yang I beli ni semua daripada China. So, dia punya apa, postage tu lebih kurang dalam seminggu lebih jugalah nak sampai. Sekarang kan, I rasa kalau kita beli barang daripada China, postage dia murah lagi daripada Malaysia. Sebab apa dalam RM4.50. Kalau Malaysia kadang-kadang boleh pergi sampai RM7, RM8, okay? So, I tak tahu apa masalah dia. Kalau ada sesiapa yang kerja kat Shopee ke apa kan, boleh nanti bagi tahu apa masalah dia sebenarnya. Jomlah kita buka and tengok apa yang I beli dalam ni. Koyak je dengan penuh keratusan kat sini. I nak tengok dulu yang first yang paling besar. I rasa dia ni fragile. I expect sebenarnya dia akan letak dalam kotak. Tapi rupanya dalam bekas macam ni je. Yang ada bubble wrap lah tapi satu layer je. And jomlah kita tengok. Yang paling-paling cute. I tengok kan banyak dalam TikTok sekarang yang buat rumah macam ala-ala estetik yang cute-cute tu kan. Diorang akan pakai bakul sampah yang ni. And bila I nampak, I rasa macam nak lah sebab apa, cute gila. Dia ala-ala bakul sampah yang besar macam kita sekolah-sekolah dulu yang buka yang hitam tu. Tapi ini dia punya set yang cute punya. Jomlah I ambil je. Oh, okay. Okay. Selamat. Ini walaupun harga dia RM5 je, tapi kalau pecah sayang juga kan. And dia ada apa, letak bubble wrap macam ni walaupun macam nak tak nak je dia letak bubble wrap tu, tapi still okay sebab apa dia ada bubble wrap. Benda ni macam saya cakap tadi, dia ni bakul sampah, senang nak buka, cabut macam tu je. And kalau tak silap, idea ni ada stiker. Sekejap check dah. Ni kan sekarang macam ramai yang pakai ya, tengok. Tak ada pun stiker. Stiker dia kena beli sendiri ke? Tapi takpelah sebab apa, I suka dengan colour dia. Dia ada colour grey, colour white dengan colour beige. Dia ala apa kuning-kuning lanset yang comel-comel bila sekali pandang nampak manis lah macam tu. Menarik dia sebab apa tau, dia sama juga macam tong sampah yang besar yang hitam tu. Dia ada lock dia. So bila kita tutup, kita boleh lock dia kat tepi ni. Nampak? Dia ada lock kat tepi ni. So tak boleh buka. And bagi I, kualiti dia sangat-sangat bagus. Dia pakai plastik yang tebal. Tengok I tekan kuat ni. Macam sikit je. Bukan macam yang apa Eco Shop sekarang bawa yang kasar tu, macam lembik gila. Macam I rasa you spend duit sikit kan, you boleh dapat satu benda yang lebih berkualiti. Tapi kan dalam gambar tu dia ada bagi stiker. Kenapa I tak dapat stiker? Nak stiker tu sebab stiker tu yang comel bila kita dekat-dekat. Oh, dia tulis kat sini juga, storage box. Bagus juga kalau macam ada sisa pemarah kan. Susun-susun pun nampak cantik. Okay, yang kedua, apa yang I beli? Ini sebenarnya untuk air fryer. Dengar tak sekarang macam viral gila kat TikTok pasal air fryer ni punya apa? Kertas. Biasanya lah kalau macam kita panaskan minyak. Kalau kita panaskan ayam ke apa yang goreng-goreng, kita nak apa, goreng ayam ke apa, dia akan keluar minyak yang menitik-nitik tu kan. So, benda pertama yang paling kita tak suka bila pakai air fryer, nak suci dia. Sebab apa, besi tu, gatal pula hidung ni. Bila kita nak cuci besi tu macam susah kan. Sebab besi tu kan jenis macam ada apa, kotak-kotak kecil tu. Kita nak berus tu susah. And benda tu akan cepat berkarat kalau kita tak jaga betul-betul. So, untuk selamatkan kehidupan kita ni, kita belilah yang ini. Ini pun kalau tak silap saya, dia dalam RM4 lebih ke RM5 lebih je. And dalam dia ni ada 50. I nak tunjukkan you all lah macam mana rupa dia. Dia datang simple je. Dia datang macam ni. So, bila kita nak panaskan barang dalam air fryer ataupun kita nak goreng apa-apa dalam air fryer, make sure untuk letak ni dulu, kertas minyak ni. So, dia ngam-ngam tau untuk air fryer. Jadi, bila kita goreng apa-apa, benda yang kat bawah air fryer tu takkan jatuh. Dia akan melekat kat kertas minyak ni. So, lepas masak tu, angkat,
terus kita makan, buang je. Ha, ini boleh jadi pinggan juga kan? Kalau okey boleh, boleh lah. Boleh letak atas pinggan ke apa, kita boleh terus buang. Saya tengok sekarang ramai dah guna. Sebab tu saya nak try. Ada siapa pernah try sebelum ni, rasa macam okey ke tak? Nanti komen kat bawah. Dia ada dua jenis colour tau. Satu yang putih, satu lagi yang colour macam ni. Make sure, sesiapa dah try, komen kat bawah. Okey ke tak, okey? Apa ya, Evelyn? Oh, baru saya teringat. Ini kan tempat kita letak pencungkil gigi kayu. Tapi yang bagus ni sebab apa? Kita tak perlu macam apa tu. Kadang-kadang kita nak keluarkan apa pencungkil kayu pula. Pencungkil gigi kayu ni kita kena goncang-goncang keluarkan. Yang ini tak perlu. Sebab apa? Dia ni... Oh, bocor! Dia ni... Sebab apa dia ni... dia akan membantu kita untuk keluarkan. Kita akan tekan kat sini. Nampak tak? Tapi tak ada pula lah pencungkil kayu dia tu. I pun tak beli lagi. Nanti I dah beli, I try. Nanti I akan upload dalam I punya Instagram. Dia ada lubang kat depan ni. Nampak? So kita buka, kita masukkan apa pencungkil gigi tu kat sini. And kita tutup balik. Lepas tu bila kita nak keluar, kita akan tekan. Dia akan keluarkan satu-satu kat sini. Dia ni lebih bagus daripada yang pakai bateri tu. Sebab apa? Kadang yang pakai bateri tu I pernah beli. Bateri dia macam tak apa tahan sangat. Ini kalau orang-orang tua, mak-mak kita kan, mesti enjoy kalau dapat benda ni. Biasanya orang tua memang suka. Especially macam atuk I dulu kan. Dia memang mesti kena ada dalam dia punya bag tu. So kalau siapa tengah cari, boleh beli daripada kedai ni. Next, ini paling tak sabar nak tunjuk. Tada, pernah perasan tak kat dalam TikTok? Ada tak sempat nak letak. Kat dalam TikTok sekarang kan, bila diorang nak minum air ke apa yang pakai cawan dia bentuk bear lah, yang gelas comel tu kan, diorang kena letak atas ni. Sebenarnya dia ada dua colour, satu pink, satu putih. Tapi saya suka yang putih ni lah sebab bunga-bunga dia pink. Yang pink tu pun cantik and bunga dia putih. Dia ada yang besar, ini yang kecil. Saya macam rasa saya tak perlu yang besar tu. Dia boleh jadi pengalas apa, kita nak makan Maggi ke, kita nak letak air ke. Macam ni lebih kepada air lah. Kalau nak makan Maggi tu kena pakai yang besar punya. First, I boleh cakap dia punya kualiti sangat bagus. Tebal and dia ada tempat untuk kita gantung juga. Wow, bagusnya dia punya kualiti. Berat tau. And dia punya tengah ni dia lebih tebal lagi. So kalau macam kita nak letak benda yang lebih panas, dia okay. I sangat-sangat suka, comel. And dia punya bunga ni kan macam dia tiba-tiba timbul. So yes, kalau siapa tengah cari, selama ni dah aim kan, mana dia beli apa pengalas dia comel ni, boleh beli pada kedai ni. Ini kalau tak silap I, yang besar dia RM5 lebih, yang kecil ni dalam RM3 lebih ke RM4 lebih macam tu. Ada pula lah apa yang jengkaut tu lah ada. Kalau sesiapa nak buat konten TikTok, beli. Mesti dah main video nanti. Next, apa yang I beli? Ini yang paling-paling I tak sabar juga nak tunjuk kat you all. Sebab apa? Ini lampu. Tapi lampu yang kita tengok sekarang, orang ada letak yang macam kita nampak ala-ala bulan tu kan. Inilah lampu dia. Dia ada dua saiz, satu yang besar, satu yang kecil. I ambil yang kecil ni. And cuba kita try. Dia ada kasih jugalah tempat apa untuk holder dia ni. Kita kena install. And dia pakai bateri. Dia dah siap bateri kat situ. Kita kena cabutkan dia punya bateri dulu. Tak tepi. Kita onkan. Cantiknya. Serius, dia nampak macam bulan. Alah, kalau tahu beli yang besar. Cantik gila, okey? Kita tutup lampu and tengok jap. Kita try dengan gelap pula. Terus nampak muka ai macam bersinar-sinar. Ni kan macam ala-ala apa, hantu. Hantu lilin. Ingat tak zombie kecil-kecil dulu kan? Macam kecoh gila pasal hantu lilin tu. Tiba-tiba ai cerita pasal tu ai pula, ai takut. Cantik gila kan? Ni kalau sesiapa yang suka macam ala-ala tengok bulan ke apa, lepas ni beli je. And yang menariknya dia punya detail sangat-sangat cantik. Kalau tengok betul-betul, dia nampak macam ala-ala bulan tu. Ada yang apa lekuk-lekuk lah. And dia ada nampak kawasan gelap sikit, kawasan terang. Seriously, memang cantik gila. Kalau sesiapa nak beli, make sure beli yang besar je. Ini kecil sangat. Kalau besar tu mesti lagi cantik. I sangat-sangat impressed dengan benda ni. Selama ni I jumpa mahal, ada orang jual sampai 20 lebih, 30 lebih. Ni RM6 ke RM5 macam tu je. Tak sampai pun RM6 I rasa. I suka gila. I macam happy gila tengok benda ni. Okay, next apa yang I beli? Ini kan I sebenarnya nak letak dalam I punya handbag. Hari tu punya sudu dah hilang. Tapi yang menariknya sebab apa, sudu ni ala-ala Zara Home. Kalau siapa yang suka dengan barang-barang dapur kan, biasa tengok ada orang daripada UK ke apa, dia orang jual Zara Home punya sudu. And bila sampai, I impress gila.
dia punya kualiti sangat berat. Dia macam sudu yang mahal tu, and dia ni stainless steel. Untuk satu sudu ni, kalau tak silap I, dalam RM3 ke RM2 lebih macam tu. Dia punya yang pemegang ni kayu. Dia ada besi sebenarnya, tapi kiri kanan dia ni kayu. And kualiti dia, kualiti dia superb gila, okay? Berat, nampak tak bila I pegang macam ni kan? Berat. Cuma I tak sure lah kayu dia ni bagus ke tak. I akan pakai dulu untuk sometimes, and then I akan tengok macam mana. Tapi dari segi dia punya besi dia, memang sangat-sangat bagus. Ni barang kecil je. I tadi buka yang besar-besar dulu. Sebab apa yang besar-besar tu I takut rosak. Tapi I geram sebab apa I tak dapat stiker untuk yang apa, untuk sampah tu. Okay, next apa yang I beli. Ini, kita tengok-tengok ni. Apa agak-agak. Ini bukannya untuk kita gantung kucing. Ini sebenarnya khas untuk contoh kita pergi pasar, kita pegang beg plastik. Biasanya kita punya jari ni sakit kan, macam topas orang cakap. Sebab apa, bawa plastik tu kadang-kadang pedih juga. So inilah masanya untuk gunakan benda ni. So kita akan pegang macam ni, and plastik tu kita boleh gantung kat sini. Gantunglah berapa banyak, sebab nampak tak kat sini dia ada apa, lubang dia, masukkan plastik tu. And kita boleh pegang, masukkan jari, pegang macam tu je. So takde lagi kita punya jari sakit. I tak pernah try lagi. Kalau ada sesiapa pernah try sebelum ni, boleh komen kat bawah, okey ke tak, jari macam selamat ke tak. Ini tak mahal pun, I rasa bawah RM1. Oh, ada satu lagi. Apa yang I beli, ini pun comel. Dia pun sama juga kayu. Ini bukan untuk potong stick ke apa, ini untuk kita ambil jam. Biasanya lah kan, kita kalau nak makan jam ke, nak makan butter ke, sudu yang kita pakai tu, dia susah kan kita nak sapu sebab dia berlekuk. Inilah kita boleh beli. Ha, ini kalau tak silap ais ringgit satu. Dia ada bahagian, bukanlah tajam, bahagian bergerigi ni. So senang kalau macam kita nak ambil butter tu keras ke apa, kita boleh apa, tarik je macam tu. And kita boleh terus sapu kat roti. I suka sebab apa, dia bukan besar sangat. Ada satu-satu tu macam panjang sangat kan. Yang ni kecil, and dia macam satu set. Satu set dengan sudu tadi. Nampak tak? Dia punya bawah ni kayu. That's why kenapa I beli. And I suka dengan bentuk dia. And dia punya kualiti pun bagus. Okay, last one. Apa yang I beli? Sebenarnya kan I dah lama gila berkenaan. I rasa bertahun-tahun dah. Tapi kadang-kadang bila I nak beli dia punya apa, razor ni, kalau kita nak beli satu je macam tak berbaloi kan. So bila I beli ni sekali, I pun ambil lah. Ini yang bentuk selalunya orang buka-buka kan, cari apa, TikTok tu. Bila nak buka parcel, dah keluar ke benda ni yang comel ni, buka macam tu kan. Okay. Oh, okay. Dia ada lock dia tu, kita tekan tarik. Dia macam ala-ala sangat kan. And I memang dah berkenan lama. Comel gila. Untuk siapa yang selalu beli, bukanlah, I rasa sekarang ramai je. Memang orang selalu beli-beli daripada Shopee apa. Nak buka, pakai ni, ha. Nak upload kan, buka TikTok terus, buka, ha. Tolak, terus buka. Dia macam, wah, melawan kau ya. Dia macam jenis melawan. Kalau kita kena tolak, kena tolak betul-betul. I tak tahu kenapa. Kan? Apa tak? Dia rosak ke? Ada apa kena air tekan ke? Tarik ke? Okey, baru boleh. So, I tak tahu kenapa. Mungkin ada sesiapa yang tahu nanti, komen kat bawah. But, you all kena beli. Especially dia punya apa, bulan ni. Sudu ni is the best. You kena beli juga untuk apa, paper air fryer dia ni. And dia punya ni. Tapi I tetap geram sebab apa, tak ada stiker. Kenapa dalam gambar tu ada stiker? So yes, kalau ada siapa lagi tahu kan kedai mana comel kat Shopee, boleh komen kat bawah, nanti I akan masuk and I akan beli. And I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Mua.